Saudara TNI Manunggal membangun desa TMMD tahun 2020 telah memasuki episode ke-109 di wilayah Kodam Hasanuddin yang tentunya dilaksanakan di 4 wilayah, salah satunya di Kabupaten Bulukumba. Berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang terjal menjadi kebiasaan setiap hari bagi warga di Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Jalan setapak yang menjadi jalan pendekat menuju daerah tersebut tidak pernah sekalipun terjamah pembangunan sejak merdekanya bangsa ini. Kondisi ini menyulitkan warga melaksanakan aktivitas sehari-hari yang sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani. Terkait jalan ini khususnya, itu yang sangat meresahkan masyarakat, apa yang dirasakan tiap hari. Misalnya kalau ada hasil buminya apa itu, dia susah karena dia ambil dari jurang begini, baru pikul lagi naik karena menyangkut masalah jalan belum bagus. Harganya seperti misalnya kalau cengkeh, kalau di Sapu Bonto bisa dibeli 17.000 per kilo. Sedangkan di Desa Kindang sini cuma 15.000 per kilo, karena dia pikul sendiri, tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Hal yang sama dirasakan oleh anak-anak yang ingin merasakan manisnya mengenyam bangku sekolah, serta guru-guru yang mengajar di Desa Kindang. Saya salah satu guru yang mengajar di MA Gupi Kindang ini. Setiap harinya saya berangkat dengan menempuh perjalanan sekitar 25 km dalam waktu 1 jam. Sebelum saya hamil, saya biasanya berjalan di jalan setapak yang menghubungkan antara Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Kindang bersama beberapa siswa yang sekolah di sini. Melalui program TMMD ke-109, TNI hadir dan menyambung asa warga Desa Kindang mewujudkan mimpinya menikmati akses jalan yang selama ini mereka dambakan. Program TMMD 109 ini adalah program tahunan yang kita laksanakan, kemudian gunanya juga untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Lebih kurang setiap TMMD itu ada 50 satuan tugas, 50 kodim. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah. Program ini dari bottom up, dari mulai Babinsa berbicara sama Pak Desa, lanjut ke Pak Camat lanjut ke Bupati, ini merupakan prioritas yang diinginkan oleh bertahun-tahun oleh masyarakat. Nah inilah menjadi cambuk bagi kita untuk cepat menyelesaikan ini. TNI itu, ibu kandungnya adalah rakyat. Karena saya lahirnya dari rakyat. Nanti hasil-hasil semua sinergi ini, itu juga kembali kepada rakyat. Program TNI Manunggal membangun desa ke-109, Kodam 14 Hasanuddin, digelar di 4 wilayah, yakni Kodim 1411 Bulukumba, Kodim 1416 Muna, Kodim 1418 Mamuju, dan Kodim 1420 Sidrap. Dengan mengangkat tema pengabdian untuk negeri. Dalam penyelenggaraan TMMD ini, TNI tidak bekerja sendiri, namun melibatkan unsur polisi, pemerintah daerah, dan warga masyarakat yang ada di wilayah. Dalam setiap pelaksanaan TMMD, kita selalu berupaya maksimal, mengerjakan seluruh sasaran sebaik mungkin, mencapai target waktu yang telah ditentukan, dan kualitas hasil pekerjaan yang terbaik. Kita berharap apa yang kita perbuat memberikan kepuasan bagi warga, dan kehadiran kita akan selalu mereka dambakan.
TMMD ini untuk sasarannya fisik dan non-fisik. Adapun untuk sasaran fisik, pelaksanaan perintisan jalan beserta talut. Membuka jalan antara dua desa, Desa Sapu Buntu dengan Desa Kindang, Kecamatan Kindang. Dan pelaksanaan TMMD ini berdasarkan kebutuhan masyarakat di Desa Kindang maupun Desa Sapu Buntu untuk mempermudah akses dua desa, sehingga harapannya mereka menjadi lancar dan bisa meningkatkan produksi mereka, dalam hal ini adalah untuk perekonomian khususnya mereka sebagai seorang petani. Hal lain yang menarik dalam program TMMD Kodim Bulukumba dengan hadirnya sosok Serma Rustam. Setiap harinya di sela-sela waktu istirahat, Serma Rustam memberikan ceramah kepada anggota Satgas dan warga di lokasi perintisan jalan dan talut. Akan kita dapat sekarang yang pasti ikhlas. Jadi pekerja itu kita ikhlas. Setelah seharian bekerja, seusai sholat maghrib, Serma Rustam kembali menularkan ilmu agama yang dimilikinya dengan mengajarkan anak-anak mengaji dan tata cara sholat yang mendapatkan respon positif dari orang tua dan anak-anak di Desa Kindang. Terima kasih Cilempua Mangeri Bapak TMI ini yang bergabung dari TMMD Kodim Bulukumba dan Denyakna. Anjama aku ngamari sepobon tembus ke Desa Kindang mair sepobonto. Tani apa nyo pole, tetapi nyatuin na bangun anak-anak di sesena agamanya. Contohna apa guru yang ngaji, apa guru sembahyang, nah dikali pole. Terima kasih lopo mair bapak-bapak TMMD. Selain sasaran fisik, Satgas TMMD juga menggelar kegiatan non-fisik berupa sunatan massal, KB kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan bela negara, lingkungan hidup dan kehutanan, serta wawasan kebangsaan. Semangat pengabdian yang ditunjukkan oleh Satgas TMMD dan besarnya keterlibatan warga untuk bersama-sama dalam pengerjaan proyek TMMD. Jalan yang terbentang menyusuri lereng-lereng bukit di Dusun Bungaya, Desa Kindang yang sejuk telah usai, memberi kehidupan baru bagi warga menikmati akses jalan yang sejak lama diimpikannya. Terima kasih Bapak TNI, larinya anak-anak TMMD, aku boleh hasil bumi ku, tamana kopi, raha ku nyamai ribiran kaloroa, alhamdulillah aku boleh kugandin naik main. Terima kasih Bapak TNI. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan jalan tersebut. Dengan selesainya pekerjaan jalan ini, saya bisa menempuh perjalanan yang tadinya 25 km menjadi 750 meter. Atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan dari TNI Polri yang sudah melaksanakan bakti TMMD di desa ini. Dan harapan kita bahwa dengan selesainya jalan ini merupakan jasa terbesar yang mampu menghubungkan jalan dua kecamatan dan kekerabatan antara masyarakat Kindang dengan masyarakat Bulukumba yang ada di seberang. Terima kasih kepada Bapak TNI, saya tidak melewati jalan setapak lagi dan saya bisa sampai ke sekolah dengan cepat.